Baiklah kawan sekalian, selamat datang di channelnya Amatir Technician. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah dukung dan selalu support channel ini kawan. Dan untuk yang baru menonton channel ini, jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, dan komennya. Salam sehat selalu, salam sukses, dan salam segalanya ya kawan. Kali ini kita punya kasusnya, motor ini berisik ya kawan. Ternyata saat pengecekan banyak air yang menggenang ya kawan, dan motor ini bukan karena habis terendam ataupun melewati jalur banjir ya kawan. Baiklah kawan, saksikan penanganan ya Amatir Technician biar tidak penasaran dan salah paham ya kawan. Jika penampakannya seperti ini, bisa kita simpulkan ini bisa jadi gigi rasio dan bearing-bearingnya jebol semua ya kawan, karena efek air yang masuk ke dalam. Baiklah kawan, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata disinilah letak penyebab kebocorannya. Jadi sepertinya ini kejadian sudah lama ya kawan. Jadi box filter udara ini terbentur oleh spakbor belakang persis di bawah jok ya kawan. Jadi dia korosi. Karena awal kejadiannya motor ini shock breaker belakangnya mati kawan. Jadi karena mungkin karena beban berat, jadi si filter udara ini, box filternya ini tertahan oleh spakbor belakang bagian persis bawah jok ya kawan. Jadi lama-lama dia bolong. Disitulah yang menyebabkan air masuk ke dalam box filter udara ya kawan.
Di sini saya tidak mengganti spare part ya kawan, tapi saya mengakalinya menggunakan lem Korea dan busa filter rokok ya kawan. Bisa juga kita menggunakan lem jenis lain seperti Dexton. Di sini saya hanya memberikan contoh saja ya kawan. Mungkin hasil kerja kalian lebih baik dari ini kawan. Baiklah kawan semua, jadi di sini dapat kita simpulkan ya kawan, dari mana datangnya air ya kawan. Air masuk melalui celah pada box filter udara yang bolong ya kawan, dan membanjiri filter box filter udara beserta filter udaranya ya kawan. Di sini air tidak masuk ke dalam selang intake atau manifold ya kawan, karena air terdorong udara dari selang hawa pernapasan mesin. Posisinya persis dari tutup cover mesin bagian depan ya kawan, dan posisinya bersebelahan dengan selang intake atau manifold ya kawan. Jadi air turun ke arah yang lebih rendah ya kawan. Pada box filter udara juga ada selang kontrol yang bisa dilepas ya kawan. Juga ada selang yang bisa terbelah pada bagian tutup box filter udaranya. Mungkin karena air yang cukup banyak yang mengenang ya kawan, maka masuklah air ke dalam lubang hawa pernapasan gearbox ya kawan, melalui selang, dan air bercampur dengan oli gardan. Efek pencampuran air dengan oli membuat bearing ratio dan seal jebol ya kawan, maka air masuk melalui seal asbeduk pada bagian CVT. Dan disinilah air terakhir mengenang ya kawan. Baiklah kawan semua, terima kasih sudah menyaksikan video singkat ini. Semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya. Sampai ketemu lagi di video-video amatir teknisian selanjutnya. Salam berbagi tiada henti kawan. Salam.